Kita akan sama-sama berikan tumpuan kepada ucapan yang akan disampaikan oleh yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera dan sayangi Malaysia ku. Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Johar bin Datuk Haji Mahirudin, Yang di-Pertua Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Puan Datuk Seri Panglima Dr. Hajah Nurlidah binti Tan Sri Datuk RM Jasin, Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah, Dr. Wan Ismail, Timbalan Perdana Menteri, Yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Muhammad Syafi bin Haji Abdal, Ketua Menteri Sabah, dan yang amat berbahagia Datin Seri Panglima Hajah Suriani binti Datuk Shoaib. Yang berhormat Datuk Ahmad Douglas Unggah Embas, Timbalan Ketua Menteri Negeri Sarawak, mewakili yang amat berhormat Ketua Menteri Sarawak, dan yang berbahagia Datin Amar Dorin Mayang. Yang berhormat Tuan Gobind Singh Diu, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, selaku pengerusi jawatan kuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun 2018. Dan yang berbahagia Puan Sangeeta Kaur Sidhu. Yang berhormat Datuk Peter Anthony, Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah, selaku pengerusi bersama jawatan kuasa induk sambutan Hari Malaysia tahun 2018. Yang berhormat ahli-ahli jemaah Menteri Persekutuan Sabah dan Sarawak, isteri serta suami, pegawai-pegawai kanan Kerajaan Persekutuan dan Negeri, His Excellencies, members of the Diplomatic Corps, para pemimpin pelbagai peringkat di Persekutuan Sabah dan Sarawak, dif-dif jemputan khas, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya ingin menyatakan betapa bangganya saya setelah datang ke sini melihat bagaimana rakyat Sabah datang dengan begitu ramai untuk meraya hari perayaan Malaysia. Saya akui saya tidak pernah lihat perhimpunan yang sebegini besar sejak saya datang ke Sabah walaupun terdahulu. Saya ucap tahniah kepada Kerajaan Negeri Sabah, Kerajaan Baru Negeri Sabah, dan juga kepada rakyat Sabah. Alhamdulillah, bersyukur saya ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama di Padang Merdeka, Kota Kinabalu, untuk merayakan Hari Malaysia yang ke-55. Kita baru saja menyambut Hari Kebangsaan yang menanda permulaan kemerdekaan bagi Malaysia. Kali ini
Sambutan Hari Malaysia pula adalah untuk memperingati hari ketika Malaysia ditubuh dan menjadi negara kita bersama. Walaupun kita sudah menyambut Hari Malaysia berulang kali, namun kali ini ia agak berbeza kerana buat pertama kalinya ia disambut dengan Kerajaan Persekutuan yang dipimpin oleh gabungan parti politik yang berlainan. Pakatan Harapan mengganti Barisan Nasional yang sebelum itu yang telah memerintah Persekutuan Tanah Melayu dan kemudiannya Malaysia sejak merdeka lagi, iaitu selama 61 tahun. Perubahan ini bukan sesuatu yang kecil kerana sebelum pilihan raya ke-14, penganalisis dan pemerhati politik rata-rata mengatakan adalah sukar, malahan ada yang mengatakan adalah mustahil, impossible, untuk menjatuhkan kerajaan yang sudah bertapak sejak 60 tahun yang lalu. Alhamdulillah, Pakatan Harapan berjaya walaupun tidak dijangka. Kejayaan ini adalah kehendak rakyat. Ia adalah sejenis people's power, kuasa rakyat. Barang siapa yang membelakangkan rakyat akan terima nasib yang sama. Pakatan Harapan dan Parti Warisan harus memahami hakikat ini. Perubahan ini telah membawa kepada penggunaan slogan Malaysia Baru secara meluas. Secara langsung, Harapan Rakyat dan pemerintah berkait rapat. Kita sudah tidak mahu cara pemerintahan kleptokrasi yang menolak demokrasi dan tidak berpandu kepada undang-undang. Antara perkara pokok yang kita mahu ubah bersama-sama adalah budaya rasuah yang begitu menular di kalangan pemimpin-pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Serta jentera kerajaan di bawah mereka. Kepercayaan bahawa cash is king, duit adalah raja, jelas tidak benar. Tolak sahajalah slogan ini dan kembali kepada bersih, cekap dan amanah. Malam ini kita bersama-sama di Sabah, salah satu wilayah yang bersama dengan Sarawak, Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu yang bersetuju bergabung untuk membentuk keluarga yang lebih besar yang kita panggil Malaysia. Semasa pembentukan Malaysia yang termeterai secara rasmi pada 16 September 1963 dalam perjanjian yang kita panggil Malaysia Agreement ataupun MA 63, keempat-empat wilayah ini bergabung
sebagai equal partners. Atau rakan yang seangkatan, berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Bagaimanapun, perjalanan yang dilalui Malaysia sejak itu agak berliku, dan dua tahun selepas pembentukan Malaysia, Singapura terkeluar daripada gabungan. Tahun-tahun berikutnya telah juga menukar status Sabah dan Sarawak daripada rakan sekutu kepada negeri-negeri di dalam Malaysia. Malaysia Baru dan Kerajaan Pakatan Harapan mengambil maklum mengenai perkara ini dan akan mengembalikan status rakan sekutu kepada Sabah dan Sarawak. Ini adalah sebahagian daripada proses yang akan dilaksana setelah kajian MA63 disiapkan. Pengembalian status Sabah dan Sarawak sebagaimana di dalam MA63 memberi kita asas kukuh untuk mengeratkan hubungan ketiga-tiga wilayah. Pastinya keperluan-keperluan pembangunan Sabah dan Sarawak perlu diberi perhatian kerana masih terdapat daerah-daerah yang mundur dan kelengkapan yang amat zaif. Kajian MA63 pastinya akan menimbulkan keperluan penilaian semula beberapa amalan yang telah terlaksana sebelum ini. Harapan kita, apa saja penilaian semula yang dilakukan terhadap amalan-amalan ini perlulah dilakukan di dalam semangat setia kawan, saling menghormati dan sikap tolak ansur yang tinggi di antara kita. Tanpa semangat dan sikap ini, kesatuan kita sebagai satu negara dan satu bangsa akan terhakis, dan keindahan yang kita kecapi bersama selama ini akan hilang di masa akan datang. Kerajaan Persekutuan Pakatan Harapan pasti tidak akan melupakan tanggungjawabnya kepada Sabah dan Sarawak dan akan mencari jalan untuk memajukan infrastruktur yang akan dilaksana mengikut kehendak dan keperluan rakyat di sini. Di masa yang sama, saya yakin hubungan antara rakyat yang terjalin begitu lama pasti menyedarkan kita betapa perlunya terdapat semangat reciprocity atau timbal balik di antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Atas semangat ini, pemimpin dan rakyat Sabah dan Sarawak pastinya sedar ada di antara negeri-negeri di Semenanjung yang juga masih serba kekurangan dan memerlukan bantuan yang berterusan daripada kerajaan pusat. Saya yakin rakyat Sabah dan Sarawak berasa senang dan terima di Semenanjung kerana kehadiran mereka di sana tidak ada sebarang
sekatan ataupun encumbrances. Ini saya percaya telah berjaya mengeratkan hubungan sesama kita sebagai rakyat Malaysia. Keakraban yang terbina inilah yang telah membantu Malaysia kekal walaupun ada ketikanya timbul perbezaan pendapat di antara pemimpin-pemimpin dari ketiga-tiga wilayah ini. Banyak yang telah kita lalui bersama di dalam negara yang kita panggil Malaysia. Benar, perjalanannya tidaklah sentiasa lancar dan tersusun. Adakala kita tergelincir dan hilang arah. Yang penting, keupayaan kita to pick ourselves up atau bangun dan kembali ke landasan yang betul. PRU, Pilihan Raya Umum ke-14, telah membuktikan keupayaan kita untuk bangun setelah terpesong dari landasan yang telah kita bina bertahun-tahun yang lalu. Walaupun kita telah terpesong amat jauh beberapa tahun kebelakangan ini dan kerosakan akibatnya amat besar dan susah untuk dibaiki, kita tidak ada pilihan melainkan terus berusaha memulihkan keadaan. Mau tidak mau, kita perlu membetulkan kerosakan tersebut kerana jika kita mengalah dan membiarkan ia berterusan, nilai kita sebagai sebuah negara yang bebas dan berdaulat akan hilang. Ini bermakna kita telah membenarkan mereka yang telah mengkhianati negara kita menang. Ini tidak boleh kita benarkan. Jika pada tahun 1957 kita memerdekakan semenanjung tanah Melayu dari penjajahan, bergabung pada tahun 1963 untuk memperkukuhkan kedaulatan kita, tahun 2018 ialah kemerdekaan dan penggabungan kali kedua dari zaman kleptokrasi kuku besar. Seperti mana tahun 1957 dan 1963 telah meletak tanggungjawab yang besar kepada kita, tahun 2018 turun meletak tanggungjawab yang sama, jika tidak lebih besar di bahu kita. Rakyat dan pemimpin tidak takut dengan cabaran ini. Kita telah lalui cabaran 1957 dan 1963 dengan jayanya, dan kita tetap berjaya menangani cabaran 2018, insya-Allah, God willing. Ini negara kita. Ini negara kita bersama. Kitalah yang akan menentukan nasib kita. Tidak ada orang lain yang boleh menentukan nasib kita. Oleh itu, bangunlah dan berjuanglah untuk mencapai matlamat negara tercinta ini. Hadirin sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, selamat Hari Malaysia. Sayangilah Malaysia ku kerana Malaysia kita punya. Sekian, terima kasih. Itulah dia
ucapan amanat yang telah pun disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, yang pastinya menyuntik semangat kepada kita seluruh rakyat Malaysia untuk terus berjuang menjaga nama baik negara tercinta Malaysia. Dan pastinya orang ramai yang datang di Padang Merdeka pada ketika ini begitu terpuja sekali mendengarkan amanat daripada Perdana Menteri. Baik, Syahril, selepas ini kita akan menyaksikan satu lagi segmen ataupun satu lagi upacara yang begitu penting dan pastinya kepada anda.